Guys, kita udah sampai di Mutaya. 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 Ini di daerah Senopati ya? Mana sih? Iya, kayaknya Senopati. Iya, daerah Senopati gitu. Terus tempatnya enak banget. Nanti kita kasih lihat tempatnya. Dekat Ketoprak Ciragil. Iya, dekat Ketoprak Ciragil. Nah, temen gue belum datang sih, tapi kita tanya dulu ya gimana sistemnya di sini. Nah, jadi ini kita di Mukaya nih, sistemnya all you can eat, makanan Korea gitu. Jadi daging-daging gitu, harganya 115 plus-plus. Ini ada menunya juga. Terus, di sini tuh maksimum time-nya tuh 90 menit, jadi kita dikasih waktu 90 menit. Terus, boleh ada makanan yang tersisa per 100 gram, itu kita dikenain charge 40 ribu kalau ada sisa makanannya. Jadi, usahain dimakan semua. Udah sih, nanti makanannya kita ambil sendiri di sana. Nah, 90 menitnya itu dihitung pas baranya udah nyala, jadi sebelum baranya nyala tuh belum dihitung. Minumannya di sini juga udah ada yang free, kecuali ya kayak gini-gini aqua ini tambahan gitu. Halo, ini teman gue. Terserah lu. Udah mandi, gue udah mandi. Oke, halo, aku Puspa, aku temennya Ale dari kecil. Gak gue suruh kenalan. Inisiatif sih anaknya emang. Iya, gue temen Ale dari kecil, terus gue tuh punya cita-cita. Ya oke, terus semua orang harus tahu cita-cita lo. Iya, jadi gue punya cita-cita, gue mau jadi food blogger. Oke. Jadi gue di sini akan berkontribusi dalam apa ya, dalam kita nge-review makanan ini untuk demi mewujudkan cita-cita gue gitu. Jadi sampai saat ini belum terwujud, jadi baru cita-cita dulu, tapi ini akan segera terwujud. Ada soalnya ada kendala nih, Le. Gue aus tuh ngomong-ngomong deh, Mas. Aus aku kendala, cuma ngambil minum dulu. Aus ya. Ngambilnya kemana? Ada di pojok. Itu tadi teman gue. Teman gue dari SMP. 20-an tahun lah temenan sama dia. Lama banget. Guys, ini panas, guys. Lihat ada warna merah itu api. Masa warna hijau, api kan? Warnanya merah. Si api biru. Soalnya si api biru. Ya kan iklan dari si api biru. Mau lanjut gak? Dia ngomongin. Boleh. Kenapa tadi terkenal? Oh iya. Jadi nih gue takut terkenal nih. Ya kan kalau terkenal gue nanti hidup gue gak tenang. Terus ini serius, ini kendala gue, okay, kendala utama gue. Jadi okay, gue sebenarnya punya Instagram buat gue nge-review makanan. Jadinya karena gue takut terkenal, gue akhirnya nge-reviewnya di Instagram asli gue. Itu gak bakal terkenal karena gue close friend apa sih? Private. Yang ya private doang. Terus akhirnya gue punya ide nih, itu dari minggu lalu, dua mingguan lalu. Gue tuh bakalan pakai topeng, jadi kalau nge-review makanan. Nah, kendala gue adalah gue nggak tahu mau beli topeng yang kayak gimana. Topeng Joker banyak sih. Enggak nih, aduh, gue buka Tokopedia gue ya. Topeng mana ya, Tokopedia, bentar gue buka dulu Tokopedia. Gue udah masukin ke dalam keranjang gue nih topengnya. Kira-kira topengnya yang mana yang perlu gue gunakan? Tuh, topeng yang putih itu nggak sih, kayak yang putih? Kan gue kagak bisa sambil makan. Nah, jadi tuh half mask ini nih, misal kayak gini nih, kayak kelinci. Ntar gue kayak cabe, gue Batman gini. Oh, jadi gue sebenarnya ini dari minggu lalu gue. Jadi dia butuh pilihan ya, topeng apa? Paling kalau menurut gue mau ini kucing nih. Ini kucing bukan sih, hewan apa sih dia? Macan, kucing nih. Kupingnya tapi kayak kucing. Dia kan gak terkenal gue, karena
macan yang terkenal. Jadi kita ambil makan. Let's go guys. Welcome to my crib. Ada rasa asin, rasa pedas, rasa barbecue. Nah, nggak tahu yang mana nih. Kalau dari oh ini barbecue kan? Ya, orang sedikit. Celup-celup. Kita bagi ininya dulu. Pure tanpa bawang, tanpa bantuan rasa gurih dari rasa lainnya. Apa? Ini panas guys, jadi perlu ditiup dulu. Kalau enggak melepuh mulutnya. Enak. Enak. Bumbunya udah meresap banget. Terus kayak yaudah effortless, enak aja gitu. Terus apa aja udah enak ya? Enak banget. Padahal ini gak gue cobain sama belum gak dipakai apa-apa. Kali ini yang gue cobain rasanya nih yang asin lo yang mana? Anyway yang namanya toro itu asin. Jadi itu ada namanya are. Oh bukan toro, toro margen yo. Jadi cara makannya kalau di Korea terus kita kasih kimchi. Jangan lupa dagingnya ditip dulu guys. Ntar panas. Terus kalau panas di mulut susah karena kita kepanasan. Terus kita punya goreng-gorengan di sini. Cemilan. Banyak. Ada yang bentuknya pipi. Ada yang bentuknya lonjong-lonjong. Benar ada satu lagi yang bentuknya kayak keong, tapi lupa tadi udah kita makan. Malas ngambil lagi guys. Jadi kita buka. Tebak apa? Ayam. Ini kan biasanya tuh kalau kita makan goreng-gorengan tuh minyaknya kan gak gizi banget gitu kan. Ini enggak ya? Iya. Emang ini ngambil lagi dagingnya? Daging yang tadi kita ambil dong. Banyak banget ya? Ini gak bisa nafas gue guys. Gue depresi le. Bukan gue joker le. Itu Mira le. Thank you ya guys sudah ngikutin kita makan di Mohaya Resto yang ada di Senopati, all you can eat ala-ala Korea. Sekarang kita udah kenyang, terus kita mau pulang. Jangan lupa like, share, and comment. Subscribe. Dah. Tunggu makan-makan selanjutnya bersama kita. Yeay, dadah. Doakan aku jangan terkenal.